Syedara Lun, Jaksa Penuntut Umum Kejari Nagan Raya menuntut hukuman 20 tahun penjara terhadap terdakwa Denis. Denis didakwa membunuh M. Yusuf yang tak lain merupakan ayah kandungnya. Oleh Jaksa Penuntut Rahmat Rida, Denis disebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan. Atas tuntutan itu, Denis meminta hakim meringankan hukuman atas dirinya. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Arizal Anwar dan dua hakim anggota, Rosnainah serta Edo Juniansyah, memutuskan menunda sidang hingga pekan depan dengan agenda pembacaan vonis oleh hakim. Dari Sukamakmu, Rizwan, Serambi On TV.